Giat pembinaan dan penertiban terkait penggunaan fasilitas umum, dalam hal ini trotoar yang digunakan pedagang kaki lima dan parkir liar. Kegiatan gabungan yang dilakukan Polisi Pamong Praja di Subkominfo dan Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ini berlangsung di sepanjang jalan Kiai Haji Raden Asnawi, Selasa 18.10.16. Puluhan pedagang kaki lima yang menempati di sepanjang trotoar jalan Kiai Haji Raden Asnawi ini masih membandel berjualan dengan meninggalkan lapaknya. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah diberi surat peringatan untuk tidak meninggalkan lapaknya di sepanjang trotoar tersebut. Kepala Satpol PP Kudus, Abdul Halil, menjelaskan giat pembinaan dan penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Diharapkan para pedagang dapat berdagang dengan baik. Pada hari ini kami bersama dengan Satgas Dinas Pasar melaksanakan kegiatan penertiban PKL, utamanya yang berada di Jalan Asnawi atau perempatan Jember ke utara. Ini memang berkali-kali banyak keluhan dari warga masyarakat bahwa para pedagang kaki lima ini berjualan di atas trotoar. Nah, tujuan kami bersama Dinas Pasar ini adalah untuk mengembalikan fungsi daripada trotoar itu. Jadi trotoar yang digunakan untuk pejalan kaki ya kita gunakan untuk pejalan kaki gitu. Kemudian yang kedua, setelah ini nanti juga akan dilakukan pembinaan bersama dengan Dinas Pasar tentunya ya, untuk pemberitahuan bagaimana tata cara berdagang yang baik, karena nampaknya juga mereka ini selalu setelah selesai berjualan meninggalkan lapak, okay. Padahal itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ini makanya ini kita juga persuasif dulu, kita kedepankan persuasif untuk memberitahukan kepada para pedagang jangan sampai berjualan dengan tidak benar gitu ya. Kita tetap mereka kita berikan kesempatan untuk berusaha, untuk berjualan, tapi sesuai dengan aturan yang ada. Ini perkiraan kalau menurut data yang ada di kami ini sekitar 25 ya, ada 25. Tapi tentunya juga nanti akan kita cek kembali ya, karena ada beberapa kios atau mungkin lapak yang memang tidak diurus oleh pemiliknya. Yeah. Jadi nanti kita cek kembali untuk data kepastiannya itu berapa. Demikian ISK TV mengabarkan.